Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan YouTube channel Istana Langit Ketujuh. Dimanapun teman-teman berada, semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan bahagia selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kali ini teman-teman ya, kita akan menjabut atau mendaut penyamaian padi ini teman-teman ya, menggunakan waring teman-teman. Jadi video sebelumnya ya, pada saat kita membuat penyemaian padi ini sudah ada di beranda teman-teman ya. Nanti kita taruh linknya di deskripsinya ketika kita membuat lahan ini dan juga kita memasang warengnya teman-teman ya. Lalu kita menaburkan apa bibit padinya. Jadi sekarang waktunya kita menjabut dan mendaunnya teman-teman. Jadi langsung saja teman-teman ya. Jadi gimana cara mudahnya ya? Ini langsung saja kita lihat dari dekat. Jangan lupa ya sebelumnya untuk like, komen, dan subscribe-nya dan aktifkan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Istana Langit Ketujuh, dan selamat menyaksikan. Balik, langsung. Langsung diangkat. Coba diangkat teman-teman. Ini ada teman kita ini Mas Muji dan Mas Buneng. Langsung di situ caranya gini teman-teman ya. Ini diangkat dulu. Nah, seperti ini. Habis itu baru dikocok seperti ini dulu ya. Dikocok seperti ini. Langsung. Nah, yang banyak yang banyak. Langsung kerutuk tangan loro. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Jadi sangat mudah sekali ya. Nah, lihat. Tinggal apa dijumputi teman-teman ya. Ya dijumputi ya. Nah, ya, itu. Dijumputi. Tinggal ngambil teman-teman. Jadi mudahnya seperti ini teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa apa ya? Membuat seperti ini juga langsung saja teman-teman bisa mencontohnya seperti ini. Jadi sangat memudahkan untuk kita mendaut atau menjabutnya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Nanti kalau udah selesai teman-teman ya, itu diangkat lagi teman-teman. Ini kumpah yang angkat nih. Nah, jadi kedua ini teman-teman, larian ini ya. Ini itu kedua-duanya itu menggunakan waring teman-teman ya. Nah, seperti ini Mas Muji dan Mas Buneng ini. Ini dia udah jago ngeraktor ini. Aktor sekaligus ini katanya apa minta konten biar masuk YouTube baik. Seperti ini teman-teman. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ini menggunakan waring dan ini menggunakan cara biasa teman-teman. Cara biasa. Tetap lancar Pak Mus. Nah, ini teman-teman, kita angkat lagi teman-teman ya. Kita seperti ini. Nah, jadi juga perlu ekstra ya, tapi hasilnya itu memudahkan. Mungkin ya ngoyong-ngoyong saja lah pasti. Nah, langsung dikocok seperti ini. Oh, mantap. Setelah dikocok ini baru di ambilin seperti ini loh. Sangat mudah sekali. Nah, lihat langsung nih Mas Muji, Mas Buneng ini. Oh, bisa jadi artis. Langsung seperti ini teman-teman ya. Cara membuat teban pinian padi menggunakan waring. Videonya semuanya full sudah ada di YouTube channel Istana Langit Ketujuh. Jangan lupa teman-teman untuk menontonnya juga. Dan cara ini sangat memudahkan teman-teman ya. Ini karena oh nah lihat nih. Lihat. Full. Full ojot teman-teman. Akar ya. Full pokoknya. Ojot dah. Ojot diguyung. Full akar ya. Bersih sekali teman-teman. Nah, seperti ini lihat. Sangat bersih sekali ya. Ini sangat-sangat luar biasa teman-teman. Jadi teman-teman bisa juga ya
membuat seperti ini, sangat mudahnya. Ini gini teman-teman, ini apa, ini kita buru-buru teman-teman, soalnya apa ya, ini apa, segera di itu luku teman-teman, jadi buru-buru. Langsung saja ya, kita bantu teman-teman ini. Nah, kelamaan. Ini diangkat lagi nih. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ayo angkat yuk. Nah, seperti ini, terus dikocok seperti ini. Itu caranya seperti ini teman. Cara jepitnya seperti ini memang. Mungkin kemarin tuh ada yang komen katanya udah buat tapi sulit gitu teman-teman. Sebetulnya itu harus di orea dulu teman-teman. Dipupuk dulu sebelum dicabut ya. Harus itu. Biar itu apa, tanahnya itu jadi pro, jadi kan dia cepat memudarnya, itu enggak lengket gitu teman-teman. Jadi gitu teman-teman ya, jadi udah end dulu teman-teman ya, langsung saja ya, kita juga mau ikut juga nanti ini. Wah, lah sendiri ini berdua ini ntar harus di apa, temenin juga ini. Nah seperti ini, jadi seperti ini teman-teman ya, namanya borongan katanya Mbak. Nah langsung saja ya, jadi seperti ini, sudah cantik sekali. Ini udah mau selesai yang ini ya, ini padahal hanya baru beberapa menit aja. Mantap bos. Oh mantap bos, langsung saja teman-teman ya, udah ya, jangan lupa untuk like, comment dan subscribe nya dan aktifkan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Istana Langit Ketujuh. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.